Jalan cokram. Hai kawan, kemarin liburannya seru kan? Kalian liburan kemana aja nih? Kalau aku pergi sama Mamat ke danau. Danaunya indah banget. Tapi entah kenapa Mamat pulang duluan pas itu. Aku ditinggalin. Tapi seru kok. Tulis pengalaman kalian selama liburan di kolom komentar. Nanti aku bacain deh. Bawa apa nih? Ada yang bakar-bakar nih. Siapa ya? Rumah kamu kebakar. Kau sepunya pacot, cepet padamin. Ambil airnya. Cepet, 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 cepet. Akhirnya apinya padam juga. Syukurlah, Unti. Syukurlah, Gundulmu. Heh. Rumahku habis kebakar, tau. Semua barang-barangku hilang. Ya juga. Yang sabar ya. Semua pasti ada hikmahnya. Aku yakin itu. Kamu benar. Semua kejadian pasti ada sebabnya. Dan pasti ada orang yang telah membakar rumahku. Tapi bukan itu yang kumaksud. Jauh amat salah pahamnya dah. Aku harus cari tahu pelakunya. Kalau ketemu, akan ku banyak-banyak dia. Waduh, Unti marah beneran nih. Mending kabur. Setelah ku pikir-pikir, ternyata aku ada urusan deh. Aku pergi dulu. Siapa yang nulis ini? Jangan-jangan dari orang yang bakar rumahku. Akan kutangkap kau. Tunggu aja. Guys, kalau ada Unti kesini, jangan macem-macem ya. Kenapa dah? Udah nurut aja. Guys. Unti? Kenapa? Kamu kok kelihatan bahagia banget gitu? Ya lagi marah tuh. Tadi ada yang bakar rumahku dan aku nemuin ini di sana. Apaan nih? Aku benci Unti. Siapa yang nulis nih? Menurutku semua orang pasti punya haters. Dan lebih baik kita gak peduliin mereka, karena mereka hanya akan bikin kita pusing. Aku setuju. Aku kan kemarin ketemu bocah lato-lato. Aku kan gak suka tuh sama bunyi lato-lato. Berisik kan? Ya udah, ku ambil aja lato-latonya. Bapaknya langsung dateng ngajar aku dong. Apa hubungannya sama masalah ini? Artinya, masalah tidak akan datang kalau kita tidak menghiraukan apa yang kita tidak suka. Mungkin kalian benar. Tapi aku ada satu pertanyaan. Apa tuh? Apa kalian benci aku? Tentu tidak dong. Ya kan, Bubu? Mana mungkin lah kita benci teman sendiri. Kamu kan teman terbaik kita. Makasih, aku sayang kalian semua.
Nanti, coba lihat itu. Unti beko. Unti beko. Hah? Kalian pikir aku beko? Enggak. Main ngata-ngatain orang aja. Ngata-ngatain orang, gak boleh tau. Dosa. Banyak anak kecil nonton di sini. Bubu, mending kita lari. Ya, bener. Sebelum kita kena imbasnya. Siapa sih yang semangat? Awas aja lu, gua cari sekarang. Masalah ini bikin aku pusing. Aku harus mendinginkan kepalaku dengan makan. Hah? Kebunku? Siapa yang hancurin kebunku? Ada lagi? Unti jelek. Baiklah. Kau telah membangunkan banteng yang tidur. Sekarang rasakan tanduknya. Ya gitu ceritanya. Maaf. Aku gak denger. Coba ulang. Lu mah, gua udah cerita 5 jam gak didengerin. Jadi, kemarin kan gua... Steve! Kamu benci aku gak? Ah? Kenapa tiba-tiba tanya gitu? Gimana, Steve? Ntar gue bilang benci salah. Tapi kalau bilang gak benci, ntar disangka suka. Masalah juga. Alex sensitif lagi soal ginian. Tapi Alex lagi gak ada di sini kan? Oke, jadi... Hai guys. Ngapain nih? Habis gua. Gimana Steve? Jadi Steve, kamu benci aku atau tidak? Mat, tolongin. Si kampret gua ditinggalin. Jadi kamu suka sama Unti? Gimana Steve? Pelakunya bukan Mamat, bukan Bubu, Saki, atau Steve. Kalau Alex, mungkin aja sih. Aku juga curiga sama dia. Dia kan gak suka kalau aku dekat sama Steve. Coba kita mata-matain si Alex. Aku yakin, pasti dia pelaku yang bakar rumahku.